Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas. Ada yang dari Polres, dari Polsek, dan juga dari Polda. Buntut dari pembubaran diskusi diaspora di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024, belasan polisi diperiksa. Hingga kini, ada 11 anggota polisi yang diperiksa Bid Propam Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari investigasi internal untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan personel kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Aisyam Indradi menuturkan dari 11 orang tersebut, ada seorang Kapolsek yang ikut diperiksa. Kapolsek yang diperiksa yakni Kompol Edi Purwanto, Kapolsek Mampang Perapatan. Tak hanya dari pihak kepolisian saja, petugas keamanan dan manajer hotel juga turut diperiksa. Ditanya soal motif pembubaran, pihak kepolisian mengaku tengah melakukan pendalaman motif. Tak hanya itu, pihaknya juga memburu dalang yang menggegerkan kelompok yang membubarkan acara. Ikut terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas, ada yang dari Polres, dari Polsek, dan juga dari Polda. Kemudian ada dua masyarakat yang dilakukan pemeriksaan juga oleh Bid Propam, yaitu petugas security dan manajer di Hotel Grand Kemang. Ya, ini seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi, ya, terhadap internal. Jadi mohon waktu, tim Bid Propam masih melakukan pendalaman, rekan-rekan, ya. Kemudian terhadap beberapa pelaku yang sudah terekam di video dan berdasarkan hasil keterangan tersangka dan saksi-saksi itu juga akan terus dikejar, ya, akan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, hal-hal seperti ini sangat tidak dibenarkan, ya, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi ada properti yang dirusak, barang milik orang lain dirusak, ada beberapa orang yang dilakukan pemukulan. Ini hal yang sangat tidak baik, dan apabila ini terjadi kami pasti akan mendalami dan mengusut tuntas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.